Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tini di sini. Sekarang saya akan memasak spaghetti sayuran ya. Nah, bahan-bahannya itu saya akan tunjukkan dengan menggunakan bell pepper. Dan saya akan tunjukkan. Stay tune. Ini saya akan merebus air yang panas, sekarang dia udah mendidih dan saya akan masukkan pasta. Nah, di sini airnya sudah mendidih ya, saya akan masukkan pasta. Untuk dimasak 8 menit dan saya akan menaruhkan sedikit minyak di dalamnya biar nggak lengket nanti kalau sudah masak. Nah, di sini bahan-bahannya untuk pastanya, untuk menggunakan sayur, saya akan pakai ini sayur dan saya akan potong. Potong dice seperti ini. Kecil. Oke, setelah bahan-bahannya saya potong, terus saya akan goreng. Setelah minyak sudah masak, saya mau angkat. Saya akan masukkan minyak dan masukkan sayurannya. Sayuran yang saya sudah chop tadi. Sampai setengah matang dan saya masukkan tomato sauce. Oke, setelah setengah matang saya akan masukkan saus tomato. Saya memakai yang dalam jar ya, segampang itu. Saya akan aduk-aduk sampai lembut dan saya akan keluarkan nanti masukkan dengan minyak. Sekarang saya akan tutup. Untuk beberapa menit saya akan coba kalau sudah masak. Oke, setelah ininya udah lembut masak, saya akan masukkan minyak, terus matikan api ya, terus taruh parmesan. Saya akan masukkan pastanya. Ini kemungkinan nggak kebanyakan sih. Habis itu saya masukkan parmesannya. Matikan apinya. Nah, ini dia minyak, saya akan taruh parmesan di atasnya. Sebanyak kalian suka ya. Itu aja, terima kasih guys for video hari ini. Bye bye.